Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis daging ayam, kacang panjang wortel, Chinese food Hong Kong style, simple, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, daging ayam, wortel, kacang panjang, bawang merah, bawang putih. Kita siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan semua kacang panjangnya, kemudian rendam selama 10 menit. Wortelnya kita kupas sampai bersih. Daging ayamnya kita bumbui 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kaldu ayam. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur, kemudian diamkan selama 10 menit. Kacang panjang yang sudah kita rendam selama 10 menit, dicuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Wortel yang sudah dikupas, dicuci bersih. Bawang merah, bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Kacang panjangnya kita potong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Wortelnya kita iris tipis seperti ini. Setelah diiris tipis, kemudian dipotong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Setelah berbau harum, masukkan daging ayam yang sudah kita bumbui. Aduk-aduk dan masak sampai berubah warna. Setelah daging ayamnya dimasak sudah berubah warna seperti ini, kita masukkan wortel. Aduk-aduk supaya tercampur, kemudian masak sampai wortelnya layu. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk lagi supaya tercampur, kemudian
Masak wortelnya sampai setengah matang. Setelah dimasak dan wortelnya sudah setengah matang seperti ini, kemudian kita tambahkan kacang panjang. Aduk-aduk supaya tercampur, kemudian masak sampai kacang panjangnya layu. Bumbui 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Setelah dimasak dan semuanya sudah matang, kuahnya pun sudah menyusut seperti ini. Jangan lupa tes rasa ya, teman-teman. Tingkat kematangannya sesuai selera kita. Tumis daging ayam, kacang panjang wortel, Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, gurih, bikinnya simple dan gampang banget. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.